Rekam CCTV seorang terduga pencuri membobol rumah warga di Jalan Talang Banten, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan SU 2 Palembang. Informasi dihimpun, aksi tersebut terjadi di rumah korban Hermanto di saat rumah dalam kondisi kosong, ditinggal pergi korban dan keluarganya. Saat beraksi, pelaku terekam CCTV masuk melalui atap genteng, merusak plafon persis di bagian kamar tidur. Sebelum berhasil masuk ke dalam rumah melalui plafon, lanjut Hermanto, pelaku sudah terlebih dahulu berusaha menjebol pintu bagian dapur di belakang rumah, namun tidak berhasil karena pintu berlapis dua. Menurut korban, dari hasil rekaman CCTV, pencuri diduga satu orang menampakkan wajah senjata tajam dan dibawanya. Pelaku ini berada di dalam rumah dan kurang lebih 20 menit. Ada uang 1 juta rupiah di dalam kamar yang diambil pelaku. Untuk kerugian tidak seberapa, namun dia takut keselamatan dia dan keluarganya terancam. Bisa dijelasin kok kejadian yang menimpa rumah kita nih kok, kemarin gimana kok ceritanya? Itu pas kami keluar, mungkin karena kami lakukan beberapa hari balik malam terus kan, mungkin lah diintai. Jadi pas kami balik itu, buka pintu, nah terkejut, pintunya sudah dibongkar wong lah, rantakan galau. Terus? Itulah, jadi kami telepon keluarga, sudah tuh melapor. Itu pelakunya masuk dari mana tuh kok? Ucuk genteng. Ucuk genteng jebol plafon gue. Ada yang berapa? Kamu lihat sini. Oh, jebol pintu dulu kok. Jebol pintu yang ini. Nah, mungkin dia tak masuk, nak jebol pintu terlalu ke situ tak bisa. Jadi naik ke plafon. Jadi dia keluar lagi cak nyo. Yang terekam CCTV ada orang apa kok pelakunya kok? Dewean. Cak nyo bawa sajam nih bong. Bawa sajam. Kalau punggungnya sini ada. Oh, kejinguan sajam. Kejinguan, cuman tak jelas kejinguan sajam. Cacaknya sajam tapi. Uang sekitar sini tahu tak itu siapa mendijinya sih timnya? Kira tak? Aku tanya-tanya, Katik yang tahu. Katik yang tahu. Ya. Jadi apa yang hilangan? Kali kok. Jadi hilang sini kok. Dulu lalamunan 10 tahun yang lalu pernah sekali. Apa be yang kok? Laptop juga. Jadi yang kita saat ini hilang apa be? Sekarang cuma duit be. Mungkin karena dia lagi berbongkar tuh kami balik ada yang mantau mungkin kan. Jadi kan jamnya itu sama, aku cek CCTV di sebelah itu jam dia keluar itu jam 19.40, nah itu jam kami balik, kami masih pasnya di depan kan, ngambil anak lama. Oh, jadi hilangnya apa, Beko? Duit? Cuma duit, Be. Sekitar jutaan, Koy? Sekitar, ya, sekitar. Okay. Siapa nama itu? Anto. Anto, bro. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.